PSDM Jabatan Baru Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bawang. Iwan Sani SKPNS MKes Jabatan Baru Kepala Seksi Pemeliharaan BRSD Kota Bawang. Ahmad Basir ST Jabatan Baru Kepala Seksi Pengelolaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bawang. Marwan Maulana SPMPA Jabatan Baru Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTS
Royal, kemudian Rahmat Duta dilantik kepala Litbang, kemudian Taune staf ahli, terus lalu RZ staf ahli, Julia dilantik sebagai kepala dinas DKP menantikan perusahaan RZ. Demikian sejumlah 5 S92 yang mengalami pergeseran pada pelatihan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.